Ini guys, di sana ada 3 ekor kucing guys ya. 3 ekor kucing ini, yang ini jantan, yang tengah itu betina, yang ini jantan guys. Ini kayaknya lagi rebutan betina nih guys. Dan di sini ada si gembul guys. Nanti kita lihat reaksinya kalau si gembul lewat ke sini, apakah akan terjadi sesuatu atau si gembul cuma lewat aja. Kita lihat guys. Nah, ini kan yang jantan guys. Terus ini juga yang tengah ini. Yang tengah ini juga jantan. Nah, yang ini yang tengah ini betina. Yang ini jantan, guys. Oke, ini si gembul ini lewat nih, guys. Nih, dengan ini di sini. Kayaknya karena berjauhan jadi enggak terjadi apa-apa, guys ya. Oke, itu si gembul. Itu kucing-kucingnya di sana tuh, guys. Kucingnya di sana. Itu si gembul. Oke guys, ternyata tidak terjadi apa-apa karena si gembul lewat yang sebelah sini, sedangkan kucingnya ada di sebelah sini. Itu guys, itu ada kucing lagi guys di sana guys. Oh, kakinya sakit guys. Kucingnya di sana kakinya sakit guys, itu guys. Nah, ini si gembul sekarang lewat sini guys, tapi udah lewat ya. Itu kucingnya di sana. Nah, itu di sana ada kucing lagi guys, itu kakinya sakit kayaknya guys. Itu kucing yang biasa saya tolong karena sering dianiaya sama kucing-kucing noren guys. Nggak tahu salah satunya ini atau bukan. Tapi kalau subuh gitu biasanya ada suara kucing berantem, itu biasanya yang itu tuh. Itu yang, nah itu yang matanya kelihatan itu, dan dianiaya sama kucing-kucing orang ini guys. Nah, ini si gembul udah lewat. Nah, itu kita lihat guys. Nah, itu si kucing tuh mau lewatin kucing-kucing orang ini guys. Kita lihat guys, itu guys. Tuh, kasihan guys, kakinya sakit guys. Guys, kita tinggal karena mungkin nggak terjadi apa-apa. Nanti kalau ada suara-suara kucing berantem, saya akan tolongin karena si gembul udah jauh guys, sudah di sana tuh guys. Oke guys, nanti kalau ada suara kucing berantem, saya akan tolongin ke sini guys ya. Jadi ini guys, akhirnya saya balik lagi ke sini guys ya. Ini sekarang kucingnya yang tadi di sini kan yang oranye itu sekarang udah ganti yang ini guys. Yang tadi baru datang, terus kakinya sakit tadi guys. Sedangkan yang tengah ini masih yang betina yang tadi, yang sini masih si oren yang tadi, yang satu lagi. Dan sekarang ini si gembul ini di sini guys. Nih, jadi di sini tuh semua sedang tiduran. Oh, tapi itu yang jantan itu yang kakinya sakit barusan pergi guys. Ini lagi tiduran di sini, tiduran di situ, yang betina tiduran di situ, tadi yang jantan itu tiduran di situ. Tapi sekarang udah jalan ke sana guys. Tadi saya udah balik, sedangkan yang tadi oranye di situ itu udah pergi guys. Nah, ini dia balik lagi guys. Kasihan guys, kakinya sakit guys. Ini kucing jantan yang sering dianiaya sama kucing oranye guys. Itu tuh dia ngeliatin tuh yang oranye ngeliatin guys tuh kan mau berantem guys tuh. Tuh, tetapi yang itu tuh kasihan guys, kalahan dia guys. Nih, lihat guys. Dengan si gembul di situ guys. Ini kucingnya di sini bertiga, gembul di sini guys, sendirian guys. Tuh. Kasihan guys. Tuh, tapi nggak jadi guys ya tadi. Yang itu sih tadi udah ngereng karena dia untuk memproteksi diri guys, tapi dia itu kasihan guys, sering dianiaya sama kucing-kucing oranye ini. Untungnya satu tadi yang orang udah pergi ya, udah pergi ke sana. Terus ganti yang ini. Ini yang betina ini biasanya sama yang ini, guys. Tuh. Tapi gembul masih di sini, guys. Jadi diambil kita pantau terus kucingnya ini. Nanti kalau berantem kita pisahin guys ya.
Nah, yang itu kasihan. Yang dia niaya dan sekarang kakinya lagi sakit, guys. Yang belakang tuh kayaknya kakinya sakit, nggak tahu kenapa. Tapi nggak luka, mungkin keselio mungkin. Karena sering dia niaya sama kucing-kucing orang, akhirnya kakinya keselio. Ini guys, kembul guys. Setiap malam, hampir setiap malam ya, mungkin 2 hari sekali itu si gembul udah mau pergi guys. Saya itu selalu jalan sama si gembul malam-malam kayak gini sambil bawa senter. Harapannya sih saya ketemu dengan macan cilik itu guys, si Wewe guys, yang sekarang udah hampir 3 minggu gak ketahuan kemana guysnya. Ya, semoga-moga kalau dia di luar, dia keadaannya sehat selalu dan bahagia. Oke guys, karena si gembul udah nyampe sana, kita akan ikutin si gembul guys ya. Oke, sampai jumpa di vlog infeksius yang berikutnya guys ya. Oke, sampai jumpa guys.